Sahabat Deddy Cosmo, kembali lagi di Liputan Kuliner Bekasi. Kali ini saya pengen coba kembali ke yang namanya nasi bebek khas Madura. Tapi kali ini nasi bebek Maduranya yang ada di Jalan Mangunjaya 1, yaitu nasi bebek Purnama. Gimana rasanya? Recommended tidak untuk kalian semua, sahabat Liputan Kuliner Bekasi? Semoga saja rasa yang ada di sini bisa enak dan recommended buat kalian semua. Jangan kemana-mana, ikuti terus channelnya di Liputan Kuliner Bekasi, Deddy Cosmo Channel. Ibu sering mesen di sini? Ya. Sering? Tiap hari? Enggak, kalau saya pengen aja, cuma sering aja kan. Kagian enak di sini. Oh enak, rasanya gimana? Ibu biasanya suka beli yang apa nih? Bebek rica-ricanya. Bebek rica-ricanya, enak ya Bu di sini ya? Oh, langganan berarti. Oke, makasih Bu ya. Bebek apa namanya, Mbak? Nasi bebek Purnama. Purnama. Oh. Buka dari jam berapa? Dari jam 12 siang. Sampai? Sampai jam 12 malam. Ini pesanannya. Dan saya biasa coba mau di nasi bebek Purnama ini, saya mau coba ati ampela rica-rica. Saya kalau nyebutin rica-rica jadi rica-rica. Yang benar apa sih? Yang pelari rica-rica ya, bukan rica-rica. Nasi ampela rica-rica. Sahabat Liputan Kuliner Bekasi, ini pesanan saya. Saya sengaja tidak makan bebek, tapi yang saya makan kali ini adalah, yang saya pesan adalah ati ampela rica-rica. Bagaimana rasa ati ampela rica-rica? Kemudian rasa sambalnya gimana? Kita coba saja ya. Oke, saya makan dulu. Cuci tangan wajib. Karena kalau makan harus cuci tangan daripada cuci kaki. Itu kalau mau tidur. Oke. Ati ampela, ati ampela. Bismillahirrahmanirrahim. Nasi bebek khas Madura itu mau rica-rica, mau apa? Itu pasti ada serundeng. Tahulah pasti serundeng ya. Bukan ngegandeng, bukan, serundeng. Di sini saya tambah timun, kebetulan saya dikasih sayurnya timun ya. Hmm.
Oke, sahabat Deli Kosmo, ini belum saya habisin. Tapi sebelum saya habisin, saya mau langsung review saja bahwa nasi bebek purnama ini yang ada di Mangun Jaya 1 Bekasi cukup recommended buat kalian semua. Kenapa? Karena memang ini bumbunya berani rasanya, asin-asin gurih, lezat banget gitu kan, gurih banget. Jadi kalau untuk nasi bebek mah sama aja gitu kan, di sini juga gurih ya, enak pokoknya, recommended. Dan untuk yang saya makan hari ini adalah ati amplanya lumayan empuk, enak juga, jadi tidak ada masalah. Di sini aksesnya, jalannya besar, cuma mungkin parkiran motor yang ada di sini. Mungkin kalau mobil bisa di seberang untuk makan, parkirannya bisa di seberang, ada parkiran mobil. Dan untuk makan di sini hanya beberapa orang saja yang bisa makan. Tapi lebih enaknya adalah take away, dibawa pulang, ya, dibawa pulang. Dan banyak juga yang datang kemari untuk beli dan dibawa pulang. Pokoknya itu aja liputan kuliner Bekasi kali ini di nasi bebek purnama yang ada di Mangun Jaya 1. Terima kasih untuk kalian semua. Mudah-mudahan Anda selalu sehat ya, selalu sehat, selalu bahagia di hari kapanpun juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.